Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Robasis, kita hadir lagi. Oke, sekarang saya mau ngasih tahu, ini adalah alat super canggih sekali. Alat untuk apa namanya ini? Membersihkan bak mandi yang kotor atau penampungan air yang kotor yang banyak lumpurnya. Dan ini cara membuatnya sangat mudah sekali seperti ini. Nah, kita pakai botol aqua, kemudian kita lem seperti ini, kita sambung supaya lem. Kemudian kita sambung juga pakai selang seperti ini, kasih air. Nah, ini fungsinya sangat luar biasa, sangat mantap sekali. Dijamin pokoknya nanti bak mandi kalian jadi bersih. Misalnya bak mandi kalian masih banyak airnya, ternyata di bawahnya masih kotor, banyak lumpurnya, banyak ini, jangan dikuras, sayang airnya ya. Nah, bagaimana caranya? Sangat mudah sekali. Nanti kita langsung aja kita praktekkan ya. Dan cara motong apa namanya ini? Paralonnya, kita ukur ketinggian bak mandinya atau penampung airnya ya. Nah, saya mengukur di penampungan air saya itu yang warna hijau dan airnya tuh di dalam sangat kotor sekali ya. Banyak apa namanya? Banyak lumpurnya, banyak kotor-kotoran yang lain. Nah, itu. Ini saya mau nguras, sayang sekali karena airnya masih banyak ya, masih bisa kita gunakan, tapi di bawahnya dasarnya itu banyak kotorannya ya. Oke, bagaimana caranya ya? Langsung simak sampai selesai. Jadi yang pertama, kita ukur dulu paralon ketinggian. Nah, seperti itu kita ukur dulu ya ketinggian bak mandi atau penampung-penampung air. Jadi cara kerjanya seperti ini ya. Oke, saya dekatkan dulu. Kameranya saya naikkan dulu biar kelihatan semuanya ya. Oke. Sekarang saya masukkan alat yang sangat sederhana dan sangat canggih ini di penampungan air seperti ini ya. Nah, nanti di saat keluar airnya, nanti apa lumpur-lumpur akan ngikut juga keluar lewat selang ini ya. Kotorannya tuh banyak sekali keluar ya, perhatikan yang diselang tuh, kotoran yang di bawah ya, perhatikan kotorannya banyak sekali yang keluar ya, sampai tidak mau jalan airnya karena banyak lumpur yang mengendap di bawahnya ya. Oke, perhatikan saya ini lagi. Oke kawan, lumpurnya terlalu banyak jadi nyampe macet-macet ya. Jadi cara kerjanya tuh mudah sekali ya. Cara kerjanya nanti saya kasih tahu. Jadi misalnya
bak mandi kita ya, atau kamar mandi kita, bak mandi kita ya misalnya ya, atau penampungan air. Jadi cara kerjanya kita tempelkan di dasaran seperti ini ya, dasaran seperti ini. Misalnya di sini bawah ada lumpur atau kotoran yang lain, maka dia akan ngikut tersedot lewat apa namanya paralon ini, atau lewat lubang ini ya yang saya buat seperti ini. Ini sangat mudah sekali, bahannya dari paralon sama apa namanya ini botol aqua bekas seperti ini ya, gunting seperti ini, kemudian dilem. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semuanya, cara mudah untuk kapan itu membersihkan bak mandi kalian atau penampung bak apa penampung air. Apabila apa airnya itu masih penuh, jangan dibuang, cukup buat alat seperti ini, sangat mudah sekali dan menghasilkan apa namanya bak kita jadi bersih. Jadi enggak susah-susah kita mengurasnya. Sayang untuk apa airnya untuk bisa dipakai lagi ya. Oke, sampai sini dulu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumpurnya banyak sekali, jadi nyampe macet-macet.